Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Jimmer Bicom atau MAB. Selamat malam untuk teman-teman sensor, komunitas, dan society di mana-mana berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 12A di tempatnya di Kabupaten Bandung. Ini tempat apa? Ini adalah salah satu restoran tempat makan yang paling populer di Banyuwangi. Namanya adalah Mas. Hari ini, malam ini tepatnya, kita kedatangan salah satu brand ambassador dari Sigeras. Mungkin bagi pemirsa sudah tahu orang yang siapa. Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan Mas Tristan. Boleh di-share sejarah atau sedikit cerita tentang terbentuknya Mas Sigeras? Mas Sigeras terbentuk sebetulnya awalnya kita di Gajah Mas. Di Gajah itu tahun 2013. Awalnya bukan resto, hanya sekedar toko baju. Karena kita produksi kaos aja sebetulnya. Habis itu kita beralih ke kota sekitar tahun 2015. Di sini sudah mulai lengkap karena bukan produk baju aja, tapi kita menggandeng seluruh UMKM. Jadi justru bukan makanan ya? Iya, awalnya bukan makanan karena kita brand fokus ke baju, baju kaos kayak gitu. Oke. Jadi baju ini juga ya. Masing terus ya. Dari dari ya lanjut. Nah, kita merekrut semua UMKM jadi dari UI terus dari produk kayak misalkan aksesoris dan segala macam kita gabungin jadi satu itu di lantai 1. Nah, di lantai 2 kita mengeksplor lagi, kita mendirikan kafe. Kafe Rosing Terus Cafe and Resto. Nah, di sini ada berbagai mau tradisional ada, barat ada, Meksikan ada, semua makanan yang ada. Jadi tidak hanya Indonesia saja ya. Terus di lantai 3 kita ada beberapa lantai yang baru. Di lantai 3 ini konsep yang baru sebetulnya. Di Rosing Terus konsep ini terbentuk sama pandemi. Nah, justru dengan pandemi teman-teman jadi menimbulkan atau bisa buat inovasi yang baru. Inovasi ya karena kita harus bersahabat juga sama pandemi dan kita harus mengikuti alurnya juga. Kita nggak bisa diem, kita mendirikan konsep baru itu Los Jotos namanya. Ada filosofinya Los Jotos. Luar biasa. Di lantai 3 itu Los Jotos ada artian kita yang gini, daripada kita diem dan mending kita bergerak, kita loskan saja. Nah, bergeraknya dengan apa? Dengan Jotos. Jotos itu artinya semangat. Jadi kita bergerak sama-sama dengan semangat. Karena kita kalau filosofinya itu semangat apa? Semangat bersama-sama. Karena di dalam makanannya di situ itu berbagai macam menu yang ada di sana itu adalah salah satunya supplier dari karyawan kita sendiri. Karena nggak menutup kemungkinan selama pandemi alhamdulillah masih terus tidak pernah tutup. Tapi kita memang mengurangi si karyawan. Otomatis pendapatannya berkurang dan mensiasatinya adalah kita memberikan kebebasan buat karyawan buat mensuplai, otomatis ada pendapatan tambahan. Tuh teman-teman, ternyata COVID atau pandemi yang sekarang terjadi tidak bencana untuk Washington, tapi justru bisa membawa berkah terutama untuk karyawan-karyawannya jadi dapat tambahan. Oke, pertanyaan satu lagi, apa makanan yang paling populer atau mungkin yang karena kita saat ini sedang roadshow untuk sensor dasar, bisa tidak disebutkan makanan-makanan apa yang memang level kepedasannya lumayan tinggi dan juga favorit untuk
para pendatang. Ya. Di Banyuwangi makanan tradisional otomatis karena paling diminati karena kebanyakan orang yang datang di sini hampir prosentasenya itu lebih banyak wisatawan yang dicari pasti makanan tradisional. Salah satunya yang paling diminati adalah nasi tempo. Bisa sedikit cerita. Iya. Jadi jangan disalah artikan, kadang-kadang teman yang dari Jakarta itu salah mengartikan tempo kan di sana artinya rada sedikit. Kayak gitu. Tapi nasi tempong itu namanya kenapa dinamain nasi tempong? Karena kalau kita makan nasi itu berasa di tempong. Tempong di sini itu artinya tampar, bukan yang lain. Jadi pedasnya itu sampai kayak ditampar gitu. Karena tingkat pedasnya kalau di sini kita menyajikan ada beberapa varian nasi tempong, ada ayam, daging, sama seafood salah satunya kan bervarian. Tapi kalau sambelnya itu kalau pernah merasakan sambel itu, sambelnya itu sambel dadakan, artinya itu nggak digoreng dari apa ya, dadakan langsung diolah itu aja. Makanya itu yang bikin sambelnya itu pedas habis. Yang kedua wajib dicoba ya nasi tempong. Terus yang kedua pecel pitik. Pecel pitik itu sama seperti kebanyakan sebetulnya, jadi pitiknya itu dipecel kayak dipenyet gitu ya. Itu ada kelapa-kelapanya gitu, gitu yang bikin itu ada nuansa gurih sama pedas salah satunya, karena orang Jawa pasti suka pedas. Jadi lapar saya. Makanya dites dulu ya, benar nggak yang di diomisa itu tingkat pedasannya itu sesuai sama yang kita rasain atau enggak gitu. Nah, itu salah satu menu-menu yang ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Sendeles, terutama di Banyuwangi, silakan datang dan cari makanan-makanan yang unik di sini, terutama yang tadi yang pedas nasi tempong. Oke. Pertanyaan terakhir ya Mas Esar. Untuk pengunjung nih, apakah hanya dari lokal saja dan orang Indonesia atau ada juga yang dari luar? Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena yang datang di Banyuwangi wisatawan, baik wisatawan lokal atau wisatawan dari luar juga. Kalau presentasi kebanyakan yang datang di sini kalau selama pandemi otomatis semoga. Kalau sebelum pandemi itu kebanyakan dari luar mana-mana. Sudah pernah ke sini. Biasa jadi dari Jakarta, dari pelosok Indonesia maupun dari luar juga. Alhamdulillah. Memang saya juga ketika pertama kali masuk sini saya mendapat kesan sangat unik gitu. Interiornya, dekorasinya banyak kayu juga. Ini sepeda-sepeda yang nanti bisa dilihat ya di liputan video lengkapnya itu nanti bisa lihat. Oke, liputan saya dengan Mas Tristan sebagai brand ambassador Sendeles selesai. Saya minta izin nanti untuk mengecek beberapa makanannya ya. Siap. Kita lihat setelah ini tetap nonton video ini, kita akan cek seberapa level kepedasan dari makanan-makanan yang ada di Pasing Dallas. Terima kasih. Oh, oke. Nanti diceknya jangan hanya cuma tradisional, kita akan menyediakan dari berbagai macam menu. Oke. Jadi Western ada, terus dari tradisional. Dicek aja secara sama lapar saya. Oke, siap Mas Tristan. Terima kasih sahabat-sahabat Jimmer Bicom. Kita ketemu lagi di channel Atomic.